Pesisir Barat Agus Istiqlal hadiri sekaligus meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Kabupaten Pesisir Barat. Peresmian ditandai dengan pemukulan gong dan pengguntingan pita Rabu 29 Januari 2020. Diketahui, Rumah Sakit Kiai Haji Muhammad Thohir merupakan satu-satunya pusat pelayanan kesehatan dan rujukan di Kabupaten Pesisir Barat yang dibangun pada tahun 2016. Saat ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir yang sebelumnya dinamakan Rumah Sakit Komunitas Tipe D telah menjalankan fungsinya sebagai pelayanan kesehatan dengan berbagai fasilitas. Kesehatan sudah mulai dilengkapi seperti poli penyakit, dalam dan kebidanan serta unit radiologi yang berfungsi sebagai pelayanan dan penyediaan terapi seperti rontgen dan USG untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Dibangun pada tahun 2015 bersumber dana APBD Provinsi Lampung, kita dapat kurang lebih dananya hibah dulu 15 miliar ya, mulai dari perencanaannya, pembangunan fisiknya dan peralatannya. Dengan nama pertama rumah sakit ini Rumah Sakit Komunitas Kroy kelas tipe D dan diserah terimakan oleh pemerintah Provinsi Lampung pada pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada waktu itu tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 April, rumah sakit ini pertama kali mulai ditempatkan SDM-nya. Pada waktu awal ada Dr. Edwin yang menjadi direkturnya. Hanya awal masih kita sifatnya melayani rawat jalan. Agus Istiqlal dalam sambutannya menyampaikan bahwa sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk senantiasa mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan pelayanan yang terus meningkat kualitas dan kuantitas saat ini. Semoga ke depan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir terus mampu dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermutu sesuai visi dan misinya. Untuk itu, diperlukan usaha dan kerja keras dari kita semua, khususnya dalam hal manajemen rumah sakit, karena masih banyak hal-hal yang senantiasa terus dibenahi untuk mewujudkan rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan secara prima, yakni mudah, murah, cepat, dan nyaman. Selain itu, Agus Istiqlal juga berharap kepada para petugas rumah sakit, baik dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya, agar terus termotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugasnya, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sikap yang ramah, tulus, dan ikhlas, sebagai tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga kesehatan, serta senantiasa menjaga dan memelihara sarana dan prasarana rumah sakit ini dengan sebaik-baiknya, utamanya kebersihan, agar dapat terus dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan. Saya berharap kita semua dokter bersyukur karena diberikan oleh Allah kemampuan yang luar biasa. Dokter, ada anatomi dokter, itu harus hafal anatomi tubuh manusia. Ya kan? Harus hafal. Saya bukan dokter, Pak. Tetapi saya banyak teman saya dokter. Dokter gigi, ada yang saya tersinggung, jujur aja, Pak Redi ya. Redi, kenapa spesialis gigi kok 6 tahun, nah, spesialis doang. Dokter hamil, 4 tahun, dokter kandungan 4 tahun ya Pak ya. Udah bisa megang-megang sebenarnya. Ternyata setelah saya tanya sama Pak Redi, salah, goyang aja kaki gigi yang di atas bisa buta. Mending kalau buta, kalau muncul jadi mata tiga matanya.
Repot kan? Salah lagi, periksa, bisa tuli bu, kalau kupingnya pindah ke dada, lebih repot. Akhirnya saya maklumi, kan bisa ACC beliau, berobat, sekolah di Unair, spesialis gigi, 6 tahun, kiamat mati, akhirnya kiamat mati, mudah ruwet, 6 tahun terlalu lama. Itu juga, saya sampaikan sama kepada dokter terbuka yang baru terima, tolonglah, gunakanlah kepercayaan negara ini kepada kalian semua. Saya hanya berharap, saya minta dokter, ya santunlah. Mohon maaf ini Pak Dokter, saya harus sampaikan, walaupun saya ini bupati desa, saya harus sampaikan dengan keramahanmu, dengan keramahanmu, dengan kemampuanmu yang luar biasa, sehingga membuat pasien belum sembuh, sempat diperiksa sudah sembuh karena keramahan. Percaya enggak? Ramah tamahmu itu, saya yakin itu pakaian kebesaran Muhammad, pakaian kebesaran Nabi Muhammad yang tidak akan pernah kurang mulianya. Tak ada kalian sombong, karena saya terahli. Saya terahli, saya tamatkan anu, saya diminta oleh Kabupaten Barat. Dengan sombongmu, saya yakin kesombongan itu adalah pakaian kebesaran iblis juga yang tidak akan pernah kurang hinanya. Begitu banyak saya. Nah, jadi sekira ya, saya tidak basa-basi, tapi ini yang sebenarnya, bahwa pesan saya, pesan orang tua saya, Reza, dengan saya tekan saya jadi jaksa, terhadap wargamu yang beda pilihan, beda pendapat, kau harus berkuadil, karena kau akan tertunda masuk surga.